Seorang artis cantik Claudia Cynthia Bella membuat kabar terheboh. Disebut dipersuntingkan pria asal Dubai. Claudia Cynthia Bella kini tentang berusaha istiqomah tinggalkan dunia hiburan. Diakui Claudia Cynthia Bella salah satu doa yang dia panjatkan adalah bisa istiqomah termasuk keinginannya untuk meninggalkan dunia hiburan. Claudia Cynthia Bella mengaku sudah meninggalkan dunia film. Claudia Cynthia Bella tak lagi warawiri di televisi. Dia bahkan lebih banyak menghabiskan waktu untuk membesarkan bisnisnya setelah rumah tangganya dengan Tunku Emran kandas di tengah jalan. Claudia Cynthia Bella disebut dilirik oleh pria asal Dubai. Bahkan di akun TikTok pun diakui dan bahkan di YouTube sempat menghebohkan video yang menyebut Claudia Cynthia Bella resmi menikah, di mana keduanya hanya berkenalan dengan singkat, namun langsung diajak ta'aruf oleh pengembara tersebut. Namun benarkah setelah menikah dengan Cynthia Bella, akan bawa pulang pangeran asal dari Arab tersebut ke Indonesia? Atau mungkinkah pulang ke Indonesia meminta restu dari orang tua Bella? Mari kita simak kisah selengkapnya. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yuk kita support dulu channel ini dengan cara like, komen dan subscribe channel YouTube ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian tidak salah paham ya. Seorang artis cantik Claudia Cynthia Bella kini lebih tertutup kehidupan pribadinya. Tak banyak diketahui oleh publik termasuk soal kisah asmaranya. Seorang artis yang akrab disapa oleh Bella kini memiliki untuk tidak membagikannya kepada jagat maya, terlebih setelah bercerai dari Tunku Emran. Bella terlihat menutupin kehidupan pribadinya. Begitu pula ketika ada kabar yang menyebutkan dirinya sudah menikah lagi. Namun baru-baru ini Cynthia Bella ingin bawa pulang seorang penggemar berasal dari Dubai. Akan dibawa pulang ke Indonesia. Namun benarkah menjumpai mertuanya Bella tersebut? Pangeran dari Dubai itu yang sangat kaya raya diketahui. Bahkan mahar yang disiapkan untuk Claudia Cynthia Bella sangat besar, yaitu 1 miliar rupiah serta 1 unit apartemen mewah yang ada di Dubai untuk calon istri terbarunya. Claudia Cynthia Bella ini, ia tidak banyak memberikan informasi di media sosial terkait hubungan terbarunya dengan penggemar di Dubai ini. Bahkan Claudia belum mempublikasikan hubungan mereka. Hal ini membuat kaget banyak publik dengan kejadian tersebut. Diketahui memang suami artis Claudia Cynthia Bella ini kini sangat kaya raya karena memang asli berasal dari Dubai. Artis cantik Claudia Cynthia Bella kini lebih tertutup kehidupan pribadinya pun tak banyak diketahui oleh publik. Termasuk soal kisah asmara seorang artis yang akrab disapa oleh Bella ini memilih untuk tidak membagikannya kepada jagat maya. Terlebih setelah cerai dari Tunku Emran, Bella terlihat menutupi kehidupan pribadinya. Begitupun ketika ada kabar yang menyebut dirinya sudah menikah lagi dengan seorang penggemar berasal dari Dubai, Claudia Cynthia Bella membuat kabar terheboh. Disebut dipersuntingkan pria asal Dubai, Claudia Cynthia Bella kini tentang berusaha istiqomah tinggalkan dunia hiburan. Diakui Claudia Cynthia Bella salah satu doa yang dia panjatkan adalah bisa istiqomah, termasuk keinginannya untuk meninggalkan dunia hiburan.